Halo, selamat sore kawan-kawan. Kita sore hari ini tepatnya mau maghrib nih. Kita berangkat ke pabrik gitar. Seorang kenalan kita atau saudara kita yaitu Kang Ujang, pemilik gitar Gor. Beliau menciptakan, membuat, merancang berbagai macam gitar yang berkualitas, dari ukulele, dari gitar elektrik, gitar semi akustik dan macam-macam, bass juga. Jadi nanti kita akan kesana ini dalam perjalanan bersama Om Erik, seorang musisi juga, musisi gawir dan kontraktor. Habis kontrak bayar motor, jual motor. Beliau akan servis gitar gacuannya ke Kang Ujang di Lewi Damar sana. Nah, jadi kawan-kawan, di Lebak ini industri gitar itu sangat variatif dan sangat banyak sekali tersebar, terutama di Lewi Damar ini yang akan kita kunjungi, yaitu Kang Ujang atau Gitar Gors. Ini lagi di perjalanan, nanti kita ketemu lagi di sana, kita ngobrol-ngobrol bersama Kang Ujang. Kita juga akan servis gitar kebanggaan Om Erik, gitar yang dibeli di Afrika Selatan dengan harga yang cukup fantastis. Kita tunggu nanti di Gitar Gors Lewi Damar. Oke. A few moments later. Alhamdulillah, kita sudah melakukan salat berjamaah maghrib di pertengahan jalan. Alhamdulillah, kita mulai lanjutkan perjalanan. Kita selesai salat maghrib. Omere Thailand. Sinyalnya salah. Aduh. Sinyal kuning. Salah sendaru. Masjid Thailand. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali, kawan-kawan, menuju arah Gitar Gor. Ini masjid. Kita lanjut perjalanan kembali. Oke. Sudah sampai kita ke Gitar Gor. Siap, Bang. Sudah nyampe kita ke Kang Ujang Lewi Damar Gitar Gor. Ini produksinya. Bisa nanti kawan-kawan bisa pesan ke Gitar Gor di Lewi Damar sebagai kualitas yang bagus. Dan ini Om Erik, pengrajin gitar, akan luar servis pistolnya FM16. Jadi selain gitar juga pistol. Oke, sementara itu kita produk-produk ini di gitar lele. Kang Ujang, coba ngobrol sebentar. Siap, di YouTube KPJ Rangkas Bitung, ceritain tentang Gitar Gor, apa aja ya, produksi dan macam-macam. Kalau untuk sekarang sih banyak kan jalannya di akustik ya, sama ukulele yang lagi rame. Ukulele. Walaupun ada koke dalam belah, hitamnya malah makin kencang gitu. Penjualan makin kencang gitu, alhamdulillah. Mungkin karena di rumah aja ya. Online ya berarti ya? Hah? Penjualannya online ya? Penjualannya online banyak. Kedepannya insya Allah ada toko yang siap langsung di Pondok Aren. Mantap. Jadi tinggal ngedrop gitu ya. Tinggal ngedropnya apa? Blognya? Blognya iya. Belum punya. Apa? Kebanyakan IG. Di Instagram aja. IG-nya apa? Sama di IG-nya @witargor. @witar_gor. Oke. Alhamdulillah.
alhamdulillah ini Kang Ujang ownernya Gitar Gor, nanti bisa pesan tadi IG-nya sudah disebutkan dan cukup untuk sementara ini. Terima kasih dari kawan-kawan, sekali lagi datanglah kalau seperti ada kendala gitar segala macam, bisa servis atau bisa memesan langsung ke Gitar Gor Kang Ujang di Lewi Damar. Oke, Kafe J Rangkas Bitung official. Oke, kawan-kawan, kita berangkat pulang. Tadi sudah setengah jalan kita berangkat pulang dari Gitar Gor, dari kunjungan kita, silaturahmi kita ke Gitar Gor, yaitu pabrik Kang Ujang, pabrik gitar rumahan yang berkualitas gitarnya. Tadi juga sudah ditonton ya oleh kawan-kawan. Sekarang ini menuju perjalanan pulang, masih tetap bersama Om Erip sebagai seorang yang mengetuai hutan lindung Rimba Raya. Rimba Raya. Oke, okay, guys. Guys lah. Kawan, kita ini di jalan menuju pulang dari Lewi Damar. Jadi itu saja. Nanti kita juga ada beberapa selain musik ya di KPJ channel itu official. Selain musik apa saja kita akan beritahukan kepada kawan-kawan yang ada yang baik. Apa yang selalu nonton KPJ official ya. Masuk tadi ada beberapa di kreativitas, berbagai kreativitas kita atau berbagai kegiatan sosial kita yang sudah ya, ada beberapa kali kegiatan sosial kita di upload di YouTube channel KPJ ini official. Jadi kita tunggu kegiatan-kegiatan berikutnya. Semoga-moga kita selalu diberi sehat dan selalu optimis untuk menatap hari esok ke depan. Kita pulang, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.